Inggris Raya tengah berduka karena Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Sang Ratu meninggal pada usia 96 tahun di Skotlandia, Kamis 8 September 2022 waktu setempat. Inggris Raya langsung memasuki masa berkabung. Kompetensi sepak bola di Inggris bahkan memutuskan menunda pertandingan akhir pekan ini. Mereka berusaha menghormati kepergian Ratu Elizabeth II. Berikut pengaruh wafatnya Ratu Elizabeth II kepada Liga Inggris. Dilansir Mirror, pemerintah Inggris sebenarnya tidak mewajibkan Liga Inggris untuk ditunda atau dibatalkan. Menyusul meninggalnya Ratu Elizabeth II, Departemen Digital, Budaya, Media, dan Olahraga Britania Raya telah mengadakan pertemuan dengan Federasi Sepak Bola. Pemerintah Inggris menyerahkan semua keputusan kepada federasi masing-masing. Tidak ada kewajiban untuk menunda atau membatalkan acara olahraga atau menutup tempat hiburan selama periode berkabung nasional. Ini adalah kebijaksanaan masing-masing organisasi. Pemerintah Inggris hanya menyarankan agar federasi sepak bola bisa menyesuaikan jadwal ketika hari pemakaman Ratu Elizabeth II. Upacara pemakaman Ratu Elizabeth II direncanakan akan dilaksanakan pada Minggu 18 September 2022. Jika pemakaman Ratu Elizabeth II dilaksanakan pada Minggu 18 September 2022, maka itu berpotensi membuat Liga Inggris ditunda 2 pekan, dilansir The Telegraph. Ini disebabkan masalah keamanan untuk mengawal proses pemakaman Ratu Elizabeth II. Polisi tentu membutuhkan jumlah personel yang banyak. Dengan kondisi seperti itu, personel keamanan yang biasanya menjaga stadion akan berkurang. Alhasil, izin keamanan untuk melaksanakan pertandingan sulit keluar. Jika Premier League ditunda sepekan lagi, maka pihak federasi bakal kelimpungan. Sebab mereka berpotensi kesulitan mencari jadwal pengganti untuk pekan ke-7 dan ke-8. Ini disebabkan jadwal EPL 2022-2023 sangat padat. Apalagi ada Piala Dunia 2022 Qatar pada akhir tahun. Sampai saat ini, operator EPL masih kesulitan mencari tanggal pengganti pekan ke-7. Situasi tersebut bisa makin rumit apabila pekan ke-8 juga ditunda. Hingga berita ini ditulis, federasi baru mengumumkan pekan ke-7 EPL ditunda akibat wafatnya Ratu Elizabeth II. Belum ada pengumuman resmi terkait penundaan pekan ke-8. Pekan ke-8 berlangsung akhir pekan depan, tepatnya pada tanggal 17 September 2022. Lirik lagu kebangsaan Inggris Raya berubah setelah kematian Ratu Elizabeth II. Sebab pemegang kekuasaan saat ini dipegang Pangeran Charles. Dengan kondisi itu, lagu berjudul Good Save the Queen akan berubah menjadi Good Save the King. Lagu itu bisa diputar saat tim nasional Inggris tampil pada jeda internasional. Meski Liga Inggris ditunda, para penikmat sepak bola masih bisa menikmati kompetisi elit Eropa pada pekan ini, seperti La Liga, Bundesliga, Serie A, dan Ligue 1. Itulah pengaruh setelah kematian Ratu Elizabeth II kepada Premier League. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Bye-bye.